Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Zakaria Rahab dari Teknik Pertanian Angkatan 2019. Di sini kami dari kelompok 8 yaitu tentang penerapan tanah. Mohon perkenalkan diri anggota-anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari izin perkenalan diri, saya Kenatan Listiawan, BEM 9504-071-1010. Di sini sebagai anggota kelompok 8 sensor pengangkatan tanah. Perkenalkan, nama saya Kanji Sutarulan, MPM 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Saya dari jurusan Teknik Pertanian. Tujuan dari perancangan alat ini adalah untuk membantu penyiraman tanaman secara otomatis, sehingga apabila tanah pada tanaman kering, maka sensor ini akan membaca sehingga akan mengotomatisasi penyiraman. Dan apabila sudah terbaca lembab untuk tanah itu sendiri, maka dengan otomatis sensor ini akan menyudahi penyiraman. Selain itu, alat ini juga berkaitan dengan bidang yang kami tempuh, yaitu terkait otomatisasi, sehingga dapat mempermudah petani untuk menyirami tanaman. Selanjutnya, terkait manfaat yang didapatkan dari perancangan sistem ini adalah, yang pertama, kita bisa merancang sistem menjadi otomatisasi, sehingga pekerjaan yang akan dilakukan oleh petani itu akan menjadi lebih mudah. Dan itu juga terkait dengan sekarang, yaitu praktis, di mana sekarang sudah zaman globalisasi, jadi semua pekerjaan yang diharapkan bisa dilakukan dengan cara yang mudah. Baik, saya akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam alat sensor kelengkapan tanah ini. Yang pertama ada LCD 16x2, lalu ada papan breadboard, lalu ada Arduino, lalu ini adalah kabel-kabel jumper. Kemudian ini adalah RTC. Lalu ini ada potensiometer. Lalu ini ada MMC. Lalu ini ada relay. Dan ini ada modul sensor. Dan ini sensornya. Kemudian kami menggunakan aktuator, yaitu pompa, untuk memompa air dan untuk menyiram tanaman. Saya Kandi Sekarwulan akan menjelaskan rangkaian skematik sensor kelengkapan tanah. Yang pertama di sini ada sensor kelengkapan tanah pada pin A0 ini terhubung dengan Arduino Uno pada pin A0. Kemudian pin ground ini terhubung dengan papan breadboard pada arus negatif yang mana dialiri juga oleh
pin ground pada Arduino Uno, kemudian pin VCC pada sensor kelengasan tanah ini terhubung dengan papan breadboard yang mana dialiri juga oleh pin 5 volt dari Arduino Uno. Selanjutnya pada MMC, pada pin ground terhubung dengan papan breadboard pada arus negatif. Kemudian pada pin VCC terhubung dengan papan breadboard pada arus positif. Kemudian pada pin MISO terhubung dengan Arduino Uno pada pin 12. Kemudian pin MOSI pada MMC terhubung dengan Arduino Uno pada pin 11. Kemudian pin SCK pada MMC terhubung dengan Arduino Uno pada pin 13. Kemudian pada pin CS MMC terhubung dengan Arduino Uno pada pin 4. Selanjutnya relay pin ground terhubung dengan papan breadboard pada arus negatif. Kemudian pin IN1 terhubung dengan Arduino Uno pada pin 2 digital. Kemudian pada pin VCC terhubung dengan papan breadboard pada arus positif. Selanjutnya pada RTC, pin ground terhubung dengan papan breadboard pada arus negatif. Kemudian pin VCC terhubung dengan Arduino Uno pada arus positif. Kemudian pin SDA terhubung dengan papan breadboard yang merupakan arus dari Arduino Uno pada pin 5. Kemudian pin SCL pada RTC terhubung dengan papan breadboard yang mana terhubung juga dengan Arduino Uno pada pin 4. Selanjutnya LCD I2C di sini pada pin ground terhubung dengan papan breadboard pada arus negatif. Kemudian pin VCC terhubung dengan papan breadboard pada arus positif. Kemudian pin SDA terhubung dengan papan breadboard yang juga dialiri oleh arus dari Arduino Uno pada pin A4. Kemudian pin SCL pada LCD I2C terhubung dengan papan breadboard yang juga dialiri oleh arus dari Arduino Uno pin A5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait program yang digunakan di sensor kelengasan tanah ini. Yang pertama, kita memasukkan library-nya. Sini ada library RTC, jumper, lalu LCD, lalu ada SD card. Kemudian kita memasukkan untuk mengeset alamat LCD dari I2C-nya. Lalu ini ada dari RTC-nya. Kita menggunakan tipe DS3231. Lalu ini adalah mendeklarasikan variabel my file atau untuk MMC. Lalu kita menyebutkan bahwa pin sensor ini ada di A0. Lalu kita mendefinisikan variabel yaitu nilai sensor. Lalu kita mengeset pompa di pin 2. Lalu ini ada pompa on. Pompa on itu dalam keadaan low dan pompa mati atau pompa off itu dalam keadaan high. Lalu untuk potensio kita letakkan di A2. Baik, selanjutnya kita masukin page setup. Page setup ini adalah
program yang hanya sekali jalan. Pertama, kita menginisialisasi LCD. Kita memilih LCD di sini, lalu ada backlight itu agar lampunya hidup. Lalu kemudian kita mengeprint atau mencetak di LCD yaitu kelompok 8. Lalu kita mencetak LCD bertuliskan tag B2019 di kursor 3. Bukan bentuk juga sama. Selanjutnya ya sama seperti sebelumnya kita mencetak KO dan juga mencetak kalau nggak salah. Selanjutnya di sini kita memanggil atau memanggil di serial monitor. Kemudian kita mencet komunikasi buat serial monitor pada 11.115.200. Lalu kita memanggil RTC, yaitu RTC begin, RTC memulai. Lalu di sini adalah setting waktunya, di mana ini ada setting untuk tanggal, ini untuk waktu, dan ini untuk hari. Selanjutnya, yaitu kita seperti tadi yang memanggil MMC di serial monitor dengan serial baru 9.100. Lalu di sini ada memulai fungsi wire. Kemudian kita menuliskan di serial monitor itu initializing SD card. Nah, lalu ada fungsi SD begin 4. SD begin 4 ini apa maksudnya? Jadi kami menggunakan pin 4 sebagai pemanggil dari MMC ini, khususnya di pin CS. Lalu jika nanti gagal, maka akan muncul tulisan initialization failed, dan jika berhasil akan memunculkan initialization down. Jadi ini kita juga memanggil di serial monitor tadi di baut 9.600. Selanjutnya kita memasuki di void loop, di mana void loop ini adalah program yang selalu diulang. Yang pertama kita mengeprint di serial monitor yaitu pembacaan hari, ya, FTC gather str. Lalu kita prosedur pembacaan tanggal dan juga prosedur pembacaan waktu dengan delay 1 detik. Oke, selanjutnya kita ke MMC. Nah, di sini ada variabel yaitu myfile yang telah kita definisikan di awal tadi sebelum point setup. Nah, ada program SD open SP6. Nama file yang akan tertulis di memori di SD card itu akan tuliskan SP6 dengan format TXT. Lalu ada file write. Lalu sini ada if my file kurung perawal my file get close. Nah, ini akan menutup, ya, akan menutup jika berhasil, dan jika gagal maka akan muncul di serial monitor gagal membuka nama file. Kita ganti SP6. Oke, selanjutnya ini adalah prosedur penampilan RTC di LCD. Ya, sini ada kita LCD print RTC gadget. Jadi ini adalah akan menampilkan tanggal dan ini akan menampilkan waktu yang akan muncul di LCD. Selanjutnya ini adalah prosedur pembacaan sensor. Jadi ini ada variabel nilai sensor, di mana nilai sensor ini adalah analog rate dari A0. Jadi prosedur pembacaan analog dari pin A0, yang dimana A0 ini adalah pin dari sensor yang kita gunakan, sensor kelengasan. Lalu ini ada float kelengasan, ada variabel lagi, ya, variabel kelengasan, dimana kelengasan ini adalah hasil dari kalibrasi sensor yang pertama. Jadi setelah dilakukan kalibrasi maka akan muncul persamaan. Nah, persamaan itu yang akan kita masukkan di sintak ini, yang
menjadi variabel kelengkapan. Dimana kelengkapan ini adalah nilai sensor dikurangi 11,76 dibagi 0,982. Jadi ada. Lalu ini akan menampilkan ini ya di LCD kursor kita set di 0,1. Lalu kita mengintegrir lagi variabel lengas tanah. Variabel lengas tanah ini adalah proses pengubahan di mana dari nilai kelengasan ini yang pembacaannya dari 0 sampai 1024 kita ubah menjadi 1023 ya, kita ubah menjadi persen, di mana hanya range-nya hanya 0 sampai dengan 100 dengan fungsi map dalam kurung kelengasan 1023 ini batas akhir, lalu ini ada 0 batas awal, lalu 0 ini adalah batas yang akan kita gunakan setelahnya yang akan menjadi output 0 sampai dengan 100. Lalu kita memunculkan lengas tanah ini di serial monitor dan juga di LCD, lalu kita tambahkan persen. Nah, selanjutnya ini adalah prosedur pembacaan potensio. Karena kita mendefinisikan terlebih dahulu variabel dari nilai potensio ini, yaitu analog rate potensio, di mana potensio ini tadi kita letakkan di pin A2. Selanjutnya yaitu adalah sintak potensio, di mana kita mendefinisikan terlebih dahulu variabel dari nilai potensio, yaitu pembacaan analog rate dari potensio, di mana potensio ini kita letakkan di pin A2. Nah, di sini kita menggunakan 6 setting point, di mana setting point pertama itu alat akan mati atau pompa akan mati jika kelembapan tanah mencapai 50%. Setting point 2 yaitu 60%, setting point 3 65%, setting point 4 70%, setting point 5 75%, dan setting point 6 80%. Nah, ini contoh di setting point 1 kita menggunakan fungsi if jika nilai potensio lebih dari 0 dan nilai potensio kurang dari 200, maka ini akan ditampilkan di serial monitor nilai potensio dengan berapa ADC, lalu muncul setting point 1, di mana pin mode ini adalah aktuator ya. Pompa ini kita menggunakan pompa sebagai aktuator. Kita mendefinisikan pin mode dalam kurung pompa yang telah kita sebutkan di awal tadi sebagai output. Di setting point 1 ini dengan nilai potensio 0 sampai dengan 200, jika lengas tanah lebih dari sama dengan 50, maka digital red pompa akan mati. Nah, ini pompa koma pompa off, maka pompa akan mati. Dan jika lebih dari 50 lengas tanahnya, maka akan muncul di serial monitor yaitu basah. Dan jika lengas tanah 30 sampai 50 di antara range ini, maka akan muncul lembah dan pompa sudah mati. Jika pompanya mati. Maka selanjutnya jika lengas tanah itu kurang dari 30%, maka pompa ini akan hidup secara otomatis. Maka di LCD akan di LCD dan di serial monitor akan muncul kata kering. Jadi jika lengas tanahnya itu kurang dari 30%, maka pompa ini akan hidup. Jika tanahnya masih lembab, itu maka pompa akan terus hidup sampai dengan lengas tanahnya 50%, maka pompa akan mati secara otomatis. Ini untuk setting point 1. Untuk setting point 2 itu sama saja, yang hanya kita ubah yaitu di range nilai potensionya. Di setting point 2 kita menggunakan nilai potensio 200 sampai 400, dimana lengas tanahnya juga kita ubah
dimana batas kering itu adalah 30% sama kayak seperti sebelumnya. Lembab itu 30-60%, dan lalu pompa akan mati jika tanah itu basah, yaitu sekitar 60%. Itu poin kedua. Ini berlaku untuk titik poin 3 juga, 65%. Setting poin 4 itu 70%. Setting poin 5 itu, setting poin 5 75%, dan setting poin 6 80%. Itu untuk potensio. Teman, tinggal dipikir hitam. Nah, selanjutnya ini adalah proses penulisan. Penulisan file di MMC ya. Jadi sini ada my file, SD open, sp6.txt, file read. Nah, di sini akan dilakukan gitu proses pembukaan file sp6 yang telah kita buat tadi di awal, dan akan menuliskan. Nah, apa saja yang dituliskan di MMC di file? Yang pertama yaitu waktu, tanggal, lalu ada waktu, lalu ada kadar ini, kadar lengas tanah berapa persennya. Ini ada nanti pembacaan sensor ada di sini di lengas tanah berapa persen. Lalu nanti di ada juga nah, selanjutnya ada penulisan dari nilai potensio. Nah, ini sama seperti tadi, sama seperti pembacaan di ini ya, pengaturan setting point tadi di potensio. Cuman ini kita menuliskannya di bagian MMC. Jika nanti kita putar potensio ke setting point 1, maka nanti di MMC akan tertulis juga setting point 1. Jadi kita bisa memantau, oh ternyata ini sudah di setting point 1, 2, dan seterusnya. Nah, jika nanti pembacaan dari MMC ini gagal, maka akan tertulis di sini gagal menuliskan file. Ya, mungkin itu saja program dari Sensor Kelengasan Tanah ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, selanjutnya yaitu terkait menjelaskan terkait hasil uji kinerja, di mana ada stabilitas sensor kelengasan tanah, RWT atau rata-rata waktu pengendalian, dan uji keakuratan. Pada proses stabilitas kita mengambil data ya, selama 1,5 menit, lalu kemudian kita rata-ratakan. Nah, ini kalau kita cek grafik ya, ini bisa dilihat bahwasannya sensor memiliki stabilitas yang cukup baik.
Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan terkait analisis dari proses kalibrasi dan validasi. Pada proses kalibrasi, kami menggunakan 8 sampel tanah di mana terdapat taraf yang berbeda setiap sampelnya. Kemudian didapatkan data seperti ini. Lalu kami menggunakan acuan, nilai acuan sebagai patokan dari nilai setiap sampel. Setelah kita dapatkan nilai rata-rata dan nilai acuan, kita akan membuat grafik ini dengan cara klik insert, lalu klik sketcher. Selanjutnya adalah proses validasi di mana kami menggunakan penambah sampel. Pada kalibrasi kita menggunakan 5 sampel, tetapi pada saat validasi kami menggunakan 13 sampel. Caranya hampir sama seperti kalibrasi. Kita mencatat data dari setiap sampel yang terdapat 8 ulangan, lalu kemudian kita rata-ratakan, lalu ada nilai acuan.